Assalamualaikum semuanya teman-teman, selamat pagi. Pagi ini aku mau bikin martabak telur, martabak ala rubahan. Ini sudah siap, ada kubis, sudah dipotong-potong wortel, ada bawang daun, dan ada bakso ikan ya. Ini tepungnya 5 sendok, sudah aku kasih air, sudah kasih garam dan sedikit penyedap rasa ya. Dan sekarang mau aku tambahkan 2 telur teman-teman. Kita bikin sarapan dadakan sendiri aja. Oke, kita kocek-kocek dulu telurnya di sini. Saya sudah panaskan teflon dan sudah saya kasih minyak ya. Ini sudah kasih sedikit masako. Saya adanya rasa sapi ya, saya kasih rasa sapi aja. Oke teman-teman, sudah ya. Sekarang aku mau tambahin sayurnya, mau tak masukkan sini ya. Ini ada kubis, ada wortel, bawang daun, dan bakso ikan. Kita masuk sini. Ini teman-teman, jadi sudah masuk semua di sini. Kita gaul-gaul ya. Oke, sekarang kita goreng. Kita ratakan ya. Oke, biarkan dia masak. Kita buka api dikit ya. Ini teflonnya separas ini ya, separas apa, kompor gas ya. Ini teflon kecil aja. Tunggu sampai dia yang bawahnya warna kecoklatan ya teman-teman. Sebentar lagi saya mau ambil piringnya dulu.
tunggu, belum garing bawahnya, teman-teman. Gunakan api kecil aja. Garing hanya teman-teman. Ada belum garing bawahannya. Kita harus gilir-gilir biar garing semua. Kecilkan apinya. Nah, ini agak garing nih. Pakai dua ini, teman-teman. Pakai dua tusuk. Ada yang belum garing. Udah harum sih. Kita gunakan tutup teflon ya, teman-teman, untuk membalikannya ini. Nggak sabar saya pengen dibalikan nih. Kita potong bagi dua aja ya, teman-teman, karena terlalu berat. Misalnya pakai tutup teflon. Ini aja lebih simpel. Udah sabar, teman-teman, saya pengen icip-icip soalnya. Waduh. Wow.
terlalu kecil teflonnya. Wow.